Teman-teman pernah nggak kita berpikir? Katanya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Tapi kok sampai sekarang doa kita belum dikabul ya sama Allah? Nah, saya mau berbagi buat teman-teman semuanya bahwa setidaknya ada 3 alasan kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Pertama, Allah akan kabulkan doa kita itu, tapi nanti di waktu yang tepat, di saat kita benar-benar membutuhkan doa itu untuk terwujud. Yang kedua, Allah akan kabulkan doa kita, tapi dengan cara yang tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu mana yang paling cocok untuk kita, jadi Allah tetap akan berikan dengan cara yang berbeda. Dan yang ketiga, Allah akan kabulkan doa kita itu kelak di hari kiamat, bahkan di dalam syurga Allah akan berikan kepada kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah pasti akan wujudkan dan kabulkan setiap doa yang kita panjatkan dan setiap keinginan yang kita minta di hadapan Allah. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah, maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.